Tuan, saya dah jawab 18 soalan. Maka saya nak tuan jawab satu soalan daripada saya. Apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata padri? Demi Allah, aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab jawapannya, orang akan marah pada aku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai bishop, wahai padri, jawab! Jangan jatuhkan maruah kami, jawab! Maka apa kata padri, tuan-tuan? Miftahul jannati, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tuan-tuan. Takbir! Habis satu gereja masuk Islam. Allahu Akbar! Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, semoga teman-teman semua ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana cuaca akhir-akhir ini agak-agak ekstrim ya, guys. Ya, di sini itu sering hujan dan anginnya itu kencang banget. Allahu Akbar, kemarin ada dentuman, bukan dentuman sih guys ya, kayak geluduk gitu kan, apa ya, sebelum petir itu apa namanya guys, kalau di Malaysia apa namanya, kalau di sini geluduk gitu kan, geledek bisa juga gitu kan, dan itu sangat kencang sekali dan sangat keras sekali bunyinya guys, lalu setelah itu disertai petir yang menyambar. Allahu Akbar, memang kayak deg-degan, merinding, terus apa ya, kayak kita tuh kayak Allah gitu kan, ada apa ini gitu, jadi sampai kayak takut juga gitu guys ya. Dan semoga teman-teman semua dan kita semua juga di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan istilahnya ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mungkin banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini ya kan. Tapi terkadang kejadian itu tidak terpublish. Maka buat teman-teman semua yang ada kejadian-kejadian yang istilahnya berkenaan dengan alam, teman-teman boleh cerita di kolom komentar ya, ataupun kita doakan bersama agar supaya kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita di sana, di luar sana yang mendapatkan musibah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istilahnya dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Mari kita khususkan Al-Fatihah kepada mereka semua guys yang meninggal ataupun yang masih hidup. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Muhammad Nazmi, 18 soalan versus 1 soalan. Nah, langsung saja guys, ini daripada channel officialnya yaitu Ustadz Nazmi Karim. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena informasi ataupun nasihat ataupun ceramah beliau, kuliah beliau ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Nah, ini merupakan Ustadz macam apa ya, yang boleh mengungkap hal-hal yang mungkin banyak orang-orang yang belum mengetahui seperti itu. Nah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib ke atas setiap orang Islam. Betul sekali. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat Isyak secara berjemaah dan diikuti dengan solat tarawih kita. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar satu tazkirah yang bertajuk 18 soalan lawan 1 soalan. Jadi kalau 18 soalan ni tuan-tuan, dia setengah jam tak cukup. Paling kurang 8 jam. Gitu. Jadi cerita ni, asal ceritanya saya dengar dalam sebuah tip ceramah yang disampaikan oleh almarhum Syekh Abdul Hamid Kish rahmatullahi alaihi, seorang ulama daripada Al-Azhar yang terkenal. Jadi saya masa saya bila saya dah kahwin tu, pak mentua saya ni dia suka dengan ceramah Syekh Abdul Hamid Kish.
Jadi saya pun kata apalah kelas sangat Syekh Abdul Hamid Kish ni. Jadi bila saya dengar tip dia, memang orangnya luar biasa hebat. Ya, walaupun seorang yang buta matanya, tapi kalau kita dengar dia ceramah pasal perang Uhud, macam dia sendiri pergi perang. Macam itulah, hebat tak hebat Syekh Abdul Hamid Kish ini. Dan beliau antara ulama Al-Azhar yang berjuang bersama Al-Ikhwanul Muslimun, dipenjarakan dan dipenjara, dikenakan tahanan dalam rumah dalam keadaan serba dhaif buta tu. Allah Ta'ala izinkan dia mengarang tafsir 30 juzuk yang bertajuk Fi Rihabi Tafasir, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Jadi saya dengar ceramah dia tu pasal cerita ni lah, menarik saya dengar. Tapi saya nak tahu dia punya detail tu. Tadi Allah saya pergi ke Mekah dan jumpa buku ni, buka-buka jumpa cerita tu. Tuan-tuan dengarlah cerita dia. Kana Abu Yazid Al-Bistam naiman zata yaumin fara'a qailan yaqulu lahu. Di zaman dahulu kala, di sebuah negara, ibu negara Iraq, di Baghdad, ada seorang Al-Arif Billah Waliullah Abu Yazid Al-Bistami. Sedang-sedang dia tengah tidur satu hari, tuan-tuan, tiba-tiba dia bermimpi ada orang cakap dekat dia, izhab ila dir litudafi'a an nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abu Yazid, bangkitlah kamu dan pergi ke gereja, gereja yang dekat Baghdad ni, gereja yang terbesar, dan pertahankan maruah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Yazid Al-Bistami dibangkit daripada tidur. Fazahaba wa dakhala ad-dir wa jalas wa tawaddaa wa dakhala ila ad-dir wa jalas. Dibangkit daripada tidur, berwuduk dan terus pergi ke gereja. Jangan pula buat salah faham pula, apa salah ambil wuduk ustaz pergi gereja? Ada sunat tahiyatul gereja ke? Kalau tak kau, mana ada kan? Jadi memang ulama dulu kan dia jaga wuduk, tuan-tuan. Jadi masuklah gereja. Jadi masuk gereja ni hukumnya harus, kalau ada sebab, ya. Kalau tak ada sebab, hukumnya makruh. Tapi kalau kita masuk menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Itu senang je hukum masuk gereja ni. Fawqaf al-bab liyatakallam. Elok je Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni masuk ke dalam gereja tu. Bishop ni dah ada dah kan, dia pun dekat dia punya mimbar dia dan nak berceramah. Waqalah, maka berkatalah bishop ini, padri dia, lan atakallama li anna bainakum rajulun muhammadiyun. Hari ini aku takkan berceramah sebab dalam ramai-ramai yang hadir pada hari ini ada seorang lelaki muhammadiyun, maknanya lelaki yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik orang, kok mana pula ya bishop boleh tahu? Kasyaf apa bishop ni kan, ini pun wali juga apa, dia boleh tahu dalam ratusan mungkin ribuan manusia dalam gereja pada hari itu. Tiba-tiba dia kata ada seorang Islam dalam korang ramai-ramai ni. Faqalu lahu, maka orang ramai yang dalam gereja tanya dekat bishop, kaifa araftahu, tuan, macam mana tuan tahu dalam ramai-ramai kita ada seorang orang Islam, tuan tahu mana? Faqalah, maka berkatalah bishop ini, li'anna ashaba Muhammadin simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ha, dia kata, kerana orang-orang yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kenal muka mereka mempunyai kesan-kesan sujud. Allahu akbar. Jadi nak heran apa? Orang Kristian dulu alim berhenti. Dia bukan menghafal Taurat Injil, Quran pun dia hafal. Ya, dan dia faham, dia reti, cuma tak dapat petunjuk aja. Saya ingat masa saya di Al-Azhar dulu, saya pergi dekat satu perpustakaan rumah negeri, ada lebih kurang 12 jilid indeks Sahih Al-Bukhari. Kan indeks tu diorang buat disusun beribu-ribu hadis. Saya kata, siapa yang mengarang ni? Cek-cek pengarang musannif, tengok tu siapa tuan-tuan. Orientalis Barat. Uang kami Kristian. Dia buat 12 jilid indeks susunan hadis Imam Bukhari. Itu nak kabarnya. Tapi tak masuk Islam pun dia orang ni. Yeah. Dia orang alim, dia orang reti. Tapi nak kata macam ni tak dapat petunjuk. Maka padri kata, ada seorang yang beragama Islam, macam mana kenal? Dengan sebab ada kesan sujud di wajah mereka. Ya, bukan yang dahi hitam tu, bukan. Itu kebetulan hitam. Kan ada pesen dahi hitam, hitam lah. Macam aku ni tak ada hitam, tak ada sujud apa ni. Apa barang?
Jadi kita tahulah, kita tahulah ni bukan orang surau, boleh kenal kan? Kita orang ke surau ni kenal lah, dia bukan orang surau, dia bukan buka kedai mamak kan, dia buka al-karaoke, dia buka world cup, boleh kenal lah ke buka-buka ni, yeah? Buka world cup gitu, buka tu world cup tu kan. Faqama Abu Yazid yansarif, maka Abu Yazid al-Bistami bila tahu padri tu perasan dia ada dalam majlis, dia tak nak ganggu lah. Dia berkata, tak apa aku lah, dia tak nak ganggu banyak orang. Faqala lahu al-baba, ini sa'iluka as'ilatan in ajabta anha amannaka amma amanna bidinika. Tuan jangan keluar lagi. Dia kata dekat Abu Yazid al-Bistami, orang perhati belaka. Tuan jangan keluar sebab saya nak tanya kepada tuan beberapa soalan. Kalau tuan boleh jawab soalan saya, saya akan beriman dengan agama tuan. Syai'ul ladzi khalaqahu Allah wa ankarahu. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah sebut dalam Al-Quran aku benci dekat dia. Aku benci dekat dia. Soalan yang ke-15, ma syai'ul ladzi khalaqahu Allah wa azamahu. Apakah makhluk yang Allah cipta tetapi Allah mengatakan benda ni hebat. Allah akui dalam Al-Quran hebat benda ni. Soalan yang ke-16, ma syai'ul ladzi tanaffasa wa la ruha fihi. Apakah makhluk yang bernafas tetapi tidak ada roh? Roh tak ada tapi boleh bernafas. Soalan yang ke-17, bal qabrul ladzi sara bi sahibihi. Apakah kubur yang membawa jalan dengan tuannya, maknanya tuannya berjalan dengan kubur ni? Soalan yang ke-18, masyajaratul mukawwanatu min 12 udnan fi kulli udnin 30 waraqah wa fi kulli waraqatin 50 samarat. Soalan yang ke-18, apakah ada sebatang pokok yang mempunyai 12 dahan, setiap dahan mempunyai 30 helai daun, setiap satu helai daun mempunyai 5 biji buah? Silakan jawab. Tuan-tuan, apakah jawapan soalan yang pertama? Semua tahu belakang kan? Manil wahidul ladzi la thaniya lahu. Siapakah yang satu tidak ada dua baginya? Siapa dia? Allah. Wali dah tu. Allah berfirman kul huwallahu ahad. Habis cerita. Soalan yang kedua, amal isnan alladzani la thalitha lahuma. Adapun dua yang tidak ada tiga baginya. Give up. Fahuma layl wan nahar, iaitulah ciptaan malam dan siang. Dia malam siang. Dia tak ada satu nama lain. Dia malam siang. Kau jangan tukar pondan, tak ada. Malam siang gitu je. Wa ja'alna layla wan nahara ayatain. Dan sesungguhnya kami menjadikan waktu malam dan waktu siang ayataini sebagai dua tanda kebesaran kami. Soalan yang ketiga, amma thalathatu allati la rabi'a laha. Adapun tiga yang tidak ada empat baginya, fahiya as'ilatu Nabiyillah Musa alaihi salatu wasalam bil Khadir, ialah soalan Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi salatu wasalam. Dan kita masih ingat lagi cerita dia kan, bila Allah Taala arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni menuntut ilmu, belajar dengan seorang manusia yang Allah Taala kata waqad atainahu min ladunna ilma, yang kami kurniakan kepadanya ilmu ladunni. Maka bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir ni, Nabi Khadir cakap awal-awal dah, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kau takkan mampu sabar belajar dengan aku, dan kau jangan tanya soalan aku hatta uhdith laka minhu zikra, sampai aku cerita dekat kau baru kau tanya. Fantalaqa, maka mereka berdua berjalan, Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan. Hatta rakiba fi safinati kharaqaha, tiba-tiba masa naik sampan, sebuah sampan ni, tiba-tiba Nabi Khadir dia pecahkan apa dinding sampan, berap dia pecah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia tak boleh tengok kemungkaran tau. Itu vandalisme, kau tahu tak? Perbuatan Nabi Khadir dia pecahkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akharaktaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an ibra. Wahai Khadir, kau ni apa hal pecahkan sampan orang ni? Kau nak tenggelamkan tuan sampan dengan kita-kita tenggelam sekali ke? Soalan yang pertama. Nabi Khadir kata apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan aku dah cakap kau tak sabar belajar dengan aku. Dah start pelajaran, dah start dah ni lah. Ya kan, tak start lagi, dah start dah subjek pertama tuan-tuan, naik sampan. Yang kedua,
Apabila mereka dah berdarat dekat satu pantai, Nabi Musa dan Nabi Khadir masuk dekat sebuah kampung. Fawajada gulaman, kan? Dia kata apa? Faqatala. Allah, aku hidung sumbat ni tak baik, tak baik lah aku. Apa Ustaz? Faqat, sebelum tu Ustaz? Hatta iza ataya ahlaku, kan? Laqiya gulaman. Hatta iza laqiya gulaman faqatalahu. Jumpa budak dalam, budak tengah main dalam kampung ni. Main. Polis sentri, want to jaga. Polis mati, FRU jaga. Tengah main tu, pap, Nabi Khadir tangkap. Zaz, dia sembelih masa tu juga. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Oi Khadir, kau ni buat apa benda ni? Kau bunuh budak, kau biar betul kau. Terperanjat Nabi Musa. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Dua pun masuk dekat sebuah kampung. Fattalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ayudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Mereka pun berdua berjalan lagi masuk sebuah kampung. Jadi Nabi Khadir dengan Nabi Musa lapor ni, pergi rumah orang kampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benda? Lapor. Minta maaf. Tengok nama kampung apa? Nama kampung Tok Imam Lapor, tuan-tuan. Kat Terengganu. Kat Terengganu ada nama kampung Tok Imam Lapor. Makna kalau imam lapor, makmum kebulu, tuan-tuan. Kampung ni kedekut gila memang tu. Air tak bagi, makan tak bagi. Lembik Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir. Okey, tak apa. Jalan-jalan letih berehat dekat sebatang pokok. Tengah berehat, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Dalam kampung tu ada sebuah rumah yang dindingnya dah roboh sikit lagi, dinding nak menyebar bumi. Yuridu ayang qadda. Nabi Khadir, dia pergi dekat dinding yang nak roboh tu, dia pergi angkat seorang-seorang. Nabi Musa kata, la haula wala quwwata illa billah. Qala, kan, fa aqamahu, qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Nabi Musa kata, Khadir, kalau aku bukan tak nak tolong, tapi kita ni kan lapor, makanan tak ada. Kita tanya orang kampung, siapa punya dinding ni? Kita boleh tolong angkat. Dia bagilah kita makan, upah angkat dinding. Tiba-tiba kau buat rajin-rajin kau. Apa kata Nabi Khadir? Qala hadha firaku baini wa bainika saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Cukuplah sampai sini saja kau boleh belajar dengan aku. Aku akan cerita dekat kau kenapa kau tak sabar. Ya, jadi tiga ni ialah soalan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jawapannya kau cek dalam Quran lah. Aku pun tak lagat nak baca pun. Soalan yang keempat. Mal arba'atu allati la khamisa laha. Apakah empat yang tidak ada lima baginya? Boleh? Kawin empat. Cepat aja korang ni. التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. Soalan yang kelima. Mal khamsatu allati la sadis laha. Apakah lima yang tidak ada enam baginya? Fahiya as-salawatul khamsah, iaitu lah sembahyang lima waktu. Soalan yang keenam. Apakah enam yang tidak ada tujuh baginya? Fahiya annallaha khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya langit dan bumi selama sittati ayyamin, enam hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tak pernah merasa letih. Bila Abu Yazid Al-Bistami baca ayat ni, lalu Padri sambung pula. Limadha qala Allah Ta'ala wa ma massana min lughub? Kenapa Allah Ta'ala kata wa ma massana min lughub, kami tak pernah rasa letih? Qala li'anna al-yahuda za'amu anna Allah khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin fata'iba fastaraha fi yawmis sabi'. Sebab puak-puak Yahudi kata setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi secara selama 6 hari berturut-turut, Allah letih dakwah. Lalu Allah Ta'ala pun apa ni, luhub ni, wa ma massana min luhub, dan kami tak pernah merasa letih. Ni jawapan kepada Yahudi yang kata Allah Ta'ala cipta langit dan bumi selama 6 hari. Lepas cipta langit bumi ni, Allah letih. Hari kan dia ada berapa, 7 kan? Al-Ahad,
Ahad satu lah. Al-Ithnain, dua. Al-Thulatha, tiga. Al-Arbi'ah, Rabu. Al-Khamis, lima. Ya, yeah. Al-Jum'ah, himpunan semuanya. Al-Sabat. Al-Sabat dengan mana? Al-Rahah, rehat. Jadi Yahudi kata apa? Allah rehat hari Sabtu. Haa, gitu tuan-tuan. Sedangkan Allah sifat dia apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tak pernah, tidur pun tak pernah. Soalan yang ketujuh. Masama'atul lati la thamina laha. Apakah tujuh yang tidak ada lapan baginya? Fahya annallaha khalaqa sab'a samawatin. Qala Allah Ta'ala, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Adapun tujuh yang tidak ada lapan baginya, iaitulah Allah menciptakan tujuh lapis langit. Allah berfirman, adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh lapisan langit? Soalan yang ke-8. Apakah lapan yang tidak ada sembilan baginya? Fahum hamalatul arsh, iaitulah para malaikat yang Allah pertanggungjawabkan untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yahmilu arasy rabb wa yahmilu arasy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan malaikat-malaikat yang memikul arasy Tuhannya pada hari tersebut seramai 8 orang malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rupa besarnya arasy tu, wallahu alam. Macam mana besar rupanya malaikat tu, wallahu alam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Al-Isra wal Mi'raj, kan Nabi masa dekat Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur tu Nabi kata setiap hari seramai 70,000 malaikat masuk tak keluar-keluar. Setiap hari sampai hari ini dan sampai kiamat besok, setiap hari 70,000 malaikat akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar-keluar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada seorang yang mengetahui berapa ramai bilangan tentera Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Soalan yang ke-9. Apakah 9 yang tidak ada 10 baginya? Iaitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, "Wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin." Sesungguhnya kami telah menggunakan kepada Musa 9 tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat. Ya, mukjizat yang kita saja maklum, iaitulah darah ketika Firaun degil melawan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah balakan Firaun dengan darah. Semua bertukar jadi darah, ya. Air jadi darah, swimming pool jadi darah, air terjun jadi darah, semua jadi darah. Kalau sirap Bandung kau jangan tanya lah, confirm darah lah. Dia bukan darah kala kau tahu tak, dia memang darah betul, dengan bau haji dia, dengan darah pekatnya, dengan darah bekunya, semuanya ada. Kemudian Allah Ta'ala balakan Firaun dengan dofadet, katak, jutaan katak dekat dalam selimut, bawah bantal, pakai underwear pun ada katak, tuan-tuan. Nak kabur je, banyak je katak masa tu. Wal kumbala, Allah uji mereka dengan al-kumbal, kutu, jutaan kutu. Wal jarad, jarad ialah belalang, jutaan belalang. Al-asa, tongkat Nabi Musa. Al-bahar, Allah membelahkan laut. Al-yad, tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya. Itna asyara ainan, 12 air mata air. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, ma'idatan minas sama', hidangan yang diturunkan daripada langit. Ammal asyratu lati la hadi asyara laha, adapun 10 yang tidak ada 11 baginya. Allah Ta'ala berfirman, faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membuat satu kebajikan, maka Allah beri gandaan kepada 10 gandaan, 10 ganjaran pahala. Soalan yang ke-11. Mal ahad al-ashara allati la thaniya 'ashara laha. 11 yang tidak ada 12 baginya, iaitulah 11 siapa dia? 11 ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa amma al-12 allati la thalitha 'ashara, adapun 12 yang tidak ada 13 baginya. Fahyan fijarul hajar ila 12 aidan, iaitulah air mata air yang keluar daripada sebiji batu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fan fajarat min husnata ashrata aina, qad alima kullu unasin mashrabahum. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasalam ni, masa Nabi Musa tersesat dekat padang tih, 40 sanatan yatihuna fil ard,
40 tahun sesat dekat sebuah padang bernama, dia panggil Yatih ni tuan-tuan, bukan padang kita kat Cameron Highland tu. Taha Yatih dengan makna hilang punca, sesat. Jadi kalau itu kalau ti, kalau teh, teh-teh lah. Tapi kalau kau nak terjemah boleh je, air sesat satu, sesat kosong satu, itu makna teh sesat bagi tuan-tuan. Taha Yatih sesat, tak tahu punca. Jadi sepanjang 40 tahun sesat tuan-tuan, nak minum apa benda, Allah Ta'ala kurniakan sebiji batu. Ada ulama' sebut batu inilah yang buat satu kerja di zaman ketika dahulu tuan-tuan. Ada cerita dalam hadis sahih, dulu Bani Israel syariat ada orang tuan-tuan, sama-sama lelaki tidak aurat. Tak aurat makna boleh siaran langsung live. Jadi kalau diorang mandi sungai, mandi ramai-ramai, Tok Imam ada, Tok Siak ada, Tok Bilal ada, Tok Mudim ada, Tok Empat ada, macam-macam ada. Aku tengok kau, aku tengok aku. Macam itulah. Tengok kontol tu macam tengok tangan lah. Maknanya tak aurat. Simple present tense, kau tahu. Kau jangan rasa pelik lah. Tapi ni syariat Bani Israel. Oi, kau jangan pula buat pelik zaman sekarang pula. Sekarang ramai-ramai mandi telanjang bulat ni pasal kami penyambung zaman Nabi Musa AS. Diorang ni bila mandi ramai-ramai, diorang mengumpat Nabi Musa. Dia kata, eh, pasal Musa tak join lah. Kenapa Musa tak join kita orang lah? Kan? Adalah seorang mangkuk tu kata, kau tahu pasal apa? Telur besar sebelah. Haa, dia kata macam tu. Kurang ajar tu ni. Bani Israel ni memang kurang ajar, tanya ustaz lah kan? Banyak soal. Kan? Banyak sorang Bani Israel. Nabi Musa, yelah dia Nabi Rasul. Dia tak, benda-benda tu menjatuhkan maruah dia. Dia takkan buat benda macam tu. Tapi zaman tu hukumnya boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lukisan dekat gereja-gereja Rom dulu kan, banyak orang bogil-bogil tu kan. Tu syariat goblok dulu tu lah. Bogil. Jadi satu hari Nabi Musa ni mandi sorang-sorang dekat sungai. Buka baju, buka seluar belaka, letak dekat tebing sungai ni, dekat sebiji batu. Tengah-tengah Nabi Musa mandi tuan-tuan, tiba-tiba batu ni bergerak dan melarikan diri, bawa baju dan seluar lagi sekali tuan-tuan. Kau ingat aku terberang tu? Ini hadis Nabi pun tu tak? Batu ni bawa lari baju. Bukan batu orang bahasa tengah nu. Batu orang tu lah. Tengah nu, batu lain tuan-tuan. Jadi batu ni bawa lari seluar dengan baju Nabi Musa. Bawa lari masuk kampung. Nabi Musa kejut. Yal hajaru saubi. Saubi. Oi batu. Baju aku, oi baju aku. Dia kejut dengan tongkat dia. Sampai masuk kampung, orang perhati belaka. Okey je, tak besar sebelah pun. Itu cerita je. Allah nak khabar Bani Israel fitnah tu tak betul. Nabi Musa ni sempurna, dia tak cacat. Jadi ulama ada pendapat mengatakan batu inilah yang Nabi Musa ambil, bawa gimai-gimai kecil je. Besar lebih kurang World Cup punya bola lebih kurang macam tu. Bila dah harga je, pelepah. Infajarat minhu sunata asyarata aynan, terpancut 12 air mata air. Dah ambil kenyang pun berhenti. Tak ada saluran pipe syabas dan sebagainya tuan-tuan, boleh hidup. Itu nak kabarnya mukjizat Nabi Musa. Ada pun 13 yang tidak ada 14 baginya, iaitulah adik beradik Nabi Allah Yusuf dan mak bapaknya. Kan satu malam Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni arafil manam, inni arafil manam pula, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'ai tumu ra'aituhum li sajidin. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Abah, malam tadi Musa mimpi, Musa tengok ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada Musa. Yusuf. Sorry aku dah. Apa maksud Musa dah? Tak ada Musa tadi dah. Yusuf. Ya. Yeah. Jadi dalam Yusuf mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Maka apa kata Nabi Yaakob? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nak, mimpi kau tu jangan cerita dekat adik-adik kau. Nanti adik-adik kau akan dengki dekat kau. Ya. Yeah? Maka itulah 11 bintang tu adik-adik dia, campur bulan dan matahari lah mak bapak dia. Soalan yang ke-14. Okey. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah benci? Dua saat dah sekarang. Apa ni? Camry.
Agak-agak lah, Cadbury halal je. Suara donki kan. Allah kata apa? Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Sesungguhnya ankara, ankara ni paling dibenci. Banyak-banyak yang Allah benci antaranya, paling aku benci ankara al-aswati. Suara yang paling aku benci, suara keldai. Sebab keldai ni suara buruk semua tuan-tuan. Okay. Kan? Saya masa kat Syria dulu berjiran dengan jiran yang ada benda keldai. Kita tak tahu tau suara dia macam tu. Satu malam kita lalu dengar bunyi, puh, ngeri. Dia punya, bukan aku eh. Suara tu gabungan Pontianak, benda Mak Lampir, zombie, kabu pisang, macam-macam lah. Buruk gila suara dia, memang buruk. Jadi, kita sebut pasal keldai ni kan. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, orang yang tak suka dengan tazkirah, apa dia? Keldai. Fama lahum anis tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Allah katakan, fama lahum, kenapakah mereka itu anis tazkirati, daripada peringatan mu'ridin, mereka memalingkan diri, tak suka dengar ceramah tazkirah, tak suka. Maka Allah kata orang tak suka dengan peringatan ni, ka'annahum humurun mustanfiratun, seakan-akan mereka ni keldai yang liar, farrat min qaswarah, yang melarikan diri daripada singa yang lapar. Ya, dalam surah sabbih isma rabbikal a'la, Allah kata apa? Wasayujannabuha al-ashqa, dan akan melarikan diri, menjauhkan diri dengannya, dengan tazkirah peringatan. Siapa dia? Al-ashqa. Al-ashqa ni makna apa tuan-tuan? Orang yang paling celaka. Syaqi, celaka. Kalau syaqi tu celaka biasa tuan-tuan, tapi kalau al-ashqa, yang paling celaka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda macam ni tuan-tuan. InsyaAllah dia ada sebuah surah tuan-tuan yang tak nak tazkirah, tak nak sebut session berapa atas sebab-sebab keselamatan. Saya difahamkan AJK dia cerita, bila tahun ni dia nak buat tazkirah, tahun-tahun dulu tak pernah buat tazkirah, tahun ni AJK kata kita nak buat tazkirah juga. Dia rancang lah. Bila rancang tuan-tuan, penduduk setempat melakukan bantahan dan hantar memorandum bantahan, tak nak tazkirah. Puh, lemak gila kau. Kalau tak nak kilang arak, munasabah lah juga tuan-tuan. Kan? Kita tak nak tengok kedai mamak buka time Ramadan, munasabah lah juga. Ini dia bantah tak nak tazkirah. Yang sign nama dengan maikat gua tu 300 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 300 orang. KJK kata apa kat anda? Ustaz, masalahnya yang datang terawih tak sampai 100 orang. Main mana 300 orang ni? Aku pun tak faham. Pengundi hantu rupanya tuan-tuannya. Jadi anda kata saya, nama ni kita simpan dia elok kan, cam dia elok orangnya, besok kalau dia mati, biar dia mandi sendiri, biar dia kapan sendiri, lepas tu dia lompat sampai ke tersebut 24, dia golek sendiri lah. Cakap banyak engkau. Ini jenis manusia tak suka dengar tazkirah tuan-tuan. Tazkirah ni ada manfaat dia, duduk dalam majlis ilmu dapat pahala. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, inna ankara al-aswati la sautul hamil, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Soalan yang ke-15, asy-syai'ul ladzi khalaqahu Allah wa 'azzamah, benda ni Allah cipta dan Allah kata hebat benda ni, apa dia? Tipu daya orang perempuan. Allah kata apa? Inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya tipu daya perempuan amat dahsyat, tak macam tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan Allah kata apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan ni lemah, tapi tipu daya perempuan very strong. Perempuan nampak lembik macam tu, tapi dia ayatnya, abang, abang kena janji kan, tak lepas abang kata nak beli sofa, tak boleh beli pun, kok mamut ada offer tau, kita bayarlah, bina'ah lah tu sofa ni, alamak je macam tu, abang cerita kan, dia goda kita, ilah, macam tu lah. Perempuan kan lembik kan nampak perempuan ni, tapi dia punya ayat Power Rangers, jangan main-main ya. Yeah. Kita nak cari bazar Ramadan, dululah di Once Upon a Time lah, aku dah tak pergi bazar dah. Kita kalau nak beli dulu, kita akan cari yang niaga tu orang yang tutup aurat. Sekali aku pergi satu tempat, satu kedai ni, tuan dah tak adanya, tinggal kuih je. Kuih tu tutup dengan tudung saji cantik kan. Dalam hati kata, ya Allah, harap-harap tuan kuih ni tutup aurat. Tengah-tengah aku pilih kuih tu, tiba-tiba keluar daripada belakang van tu, tu dia tudung tak pakai, lihat hanya menggunakan jari, rambut kembali tersusun rapi.
Aku tengok alamak, kita dah pegang kuih tadi, nak letak balik ha lah kan. Awak tu dah datang, abang belilah, belilah, belilah abang. Kita nak lari dah, dia goda tu. Aku tergoda, aku tergoda dengan rayuannya. Maafkan ku Azalina. Nak je aku ambil apa benda tu, tudung saja aku sekuk atas kepala dia. Yang wajib pakai tudung kau bukan karipap ni mangkuk oi. Tu nak kabur perempuan, tipu daya dia. Azim Allah kata. Soalan yang ke-16, Asyai'ul ladzi tanafas wala ruha fihi. Benda ni bernafas tetapi tidak ada roh. Firman Allah Ta'ala, wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila dia bernafas. Dan soalan yang ke-17, al-qabru alladhi sara bi sahibihi, kubur yang berjalan dengan tuannya, iaitulah ikan paus yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam. Allah kata apa? Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim, falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batni al-hut ila yawmi yub'atsun. Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Allah kata apa? Falawla annahu kana min al-musabbihin. Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, la labitha fi batni al-hut, dia akan kekal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya, Allah mengilhamkan satu zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bila baca macam-macam tu, ikan paus ni jadi geli. Dia pun muntah boleh. Ini kalau orang kena santau ke, elok baca ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. InsyaAllah racun-racun tu terkeluar balik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi itu soalan yang ke-17. Dan soalan yang ke-18, amma syajarah al-mukawanah min 12 ubnan, pokok yang mempunyai 12 dahan ataupun ranting, iaitulah pokok tu ialah satu tahun. 12 ranting ataupun dahan ialah 12 bulan. Setiap ranting mempunyai 30 helai daun, iaitulah setiap bulan ada 30 hari. Dan setiap daun mempunyai 5 biji buah, iaitulah setiap hari adanya 5 fardu salat yang diwajibkan. Habis 18 soalan. Maka apa kata Abu Yazid Al-Bistami? Tuan, saya dah jawab 18 soalan. Maka saya nak tuan jawab satu soalan daripada saya. Ah sudah. Kan? Maka apa kata padri? Tafadhal. Ma huwa al-miftahul jannah? Soalannya. Apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa kata padri? Wallahi inni arifuhu. Demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini. Walakinani akhafu ala al-jamaahir allazi mawjud fi hadhal kanisa. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab jawapannya, orang akan marah pada aku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai bishop, wahai padri, jawab. Jangan jatuhkan maruah kami. Jawab. Maka apa kata padri tuan-tuan? Miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuan-tuan. Takbir. Allahu akbar. Habis satu gereja masuk Islam dan tuan-tuan. Allahu akbar. Tu 18 soalan lawan satu soalan tuan-tuan ya. Rupa-rupanya nak kabur petunjuk Allah Taala ni berbagai-bagai cara Allah kurniakan. Ya, jadi satu gereja masuk Islam dengan sebab kehebatan seorang ulama Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, sekali itu dahulu tazkirah kita. Dan macam biasalah, macam seronok guys tadi. Ingat tadi yang saya kata tadi, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun. Kan Allah kata, dan infakkan harta kamu. Aku tak baca itu, ustaz baca, aku tolong sampaikan sekali lagi. Dan infakkan harta kamu sebelum sampainya satu hari yang tidak ada teman yang kau nak infakkan. Kan tidak ada kawan, tidak ada syafaat. Masa tu dekat hari akhirat, ustaz pun tak minta derma dah tuan-tuan ya. Ni peluangnya. Jadi insya-Allah lepas raya nanti kami akan membina mahad kami yang baru di Bukit Kapar Meru. Ada seorang hamba Allah wakafkan tanah 3 hektar. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat fahami. Dan memandangkan pelajar-pelajar pun bertambah, kami perlu kepada rumah kedai dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada terlebih-lebih rumah kedai, mana dah tahu orang Syah Alam ni kan. Orang Syah Alam ni dia slow gitu. Tapi masyuk
Mat Adib Yusukun tu kau jangan main. Ya, tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan agama ini. Dan kami yang mengaji agama ini, tanggungjawab kami apa dia? Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan tugas tuan-tuan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys ya, ceramah singkat daripada Ustaz Muhammad Nazmi. Masya Allah ya, kalau kita dengar cerita ataupun kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazmi ini, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan nasihat di dalamnya. Intinya adalah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Allahu Akbar. Begitulah tadi ya kan, kisah di mana satu gereja masuk Islam sebab apa? Sebab salah seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa miftahul jannah? Apa itu kunci surga? Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak ya guys ya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga pesan bagi kita semua agar supaya ya guys, agar supaya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tadi kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan juga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir yang sangat-sangat power sekali ya guys ya, dalam kehidupan kita ya. Nanti juga istilahnya orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak solawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bersama beliau juga. Ya kan? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dua kalimat itu. Apa? Jadi di dalam hadis itu disebutkan kalimatani khafifatani thakilatani fil mizan wa habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai memberatkan timbangan kita dan juga sangat mudah kita ucapkan, sangat-sangat ringan kita ucapkan. Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mohon maaf apabila ada salah kata guys. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.